mungkin melihat saya semakin hari udah semakin dekat, kayaknya udah menate. Seperti apa melihatnya? Yang pastinya alhamdulillah aku senang banget sebagai anak pertama. Bojo turun dikit, Bang. Berusaha untuk membimbing adik-adik aku, memberikan pengertian dengan kondisi selama ini. Iya, nah berdua. Ya, jadi intinya kalau aku berdua, yang terpenting untuk saat ini berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua. Jadi saat ini aku berusaha untuk membahagiakan ayah. Juga aku melihat ayah memang ada keseriusan, terus juga di sisi lain juga kita adik-adik sama sangat kasihan dengan ayah. Ya, itu giliran ayahnya. Jadi benar-benar ini apa? Intinya support banget lah, karena kemarin-kemarin kan aku tahu banget nih perjuangan ayah dekat sama K, D, C gitu loh, D sampai Z. Tahu perjuangannya, tahu maksudnya sikap ayah kayak gimana. Jadi ya alhamdulillah dengan yang sekarang tuh yang terpenting adalah satu, aku melihat memang di situ ada satu hal yang memang apa dari atlet itu luar biasanya tuh, karena bisa dekat dengan kita, menerima kita, terus juga yang pastinya bisa pengertian sama ayah gitu sih sebenarnya. Tapi awalnya seperti apa, canggung nggak sih mungkin melihat atlet kan Bang Natali sendiri kan masih muda gitu, masih Bang aja nggak canggung sama sekali, karena kita kan sebelum ketemu itu kita ada komunikasi di WhatsApp, kita ada komunikasi, aku pernah video callan. Ketika ketemu justru kita malah seru ya, kita malah membahas sama ayah kayak bercanda-bercandaan, bercandain pacar putri, bercandain aku, apapun itu seru sebenarnya. Jadi sendiri seperti apa mungkin melihat ayah semakin muda, mantap nih kemarin. Mantap. Ya untuk sekarang senang aja sih, karena kembali tersenyum lagi, terus bercanda-bercanda lebih banyak waktu juga. Dan mungkin lebih bersyukurnya lagi setelah ke apa nggak adanya almarhum mama, kan ayah masa nggak terpukul. Ayah sama sangat sedih, dan dari situ kita belum pernah menemukan sosok ayah yang memang tersenyum kembali saat dulu sama mama, bahagia gitu. Dan ketika ayah memperjuangkan coba dekat dengan A, B, C, seperti ini mungkin tidak seret, terus dan ayah masih tidak bisa melupakan almarhumah. Dan mungkin ini juga jalan dari almarhumah dengan adanya ada. Dan ya gak tahu kenapa ya, mungkin ketika memang ada di kehidupan kita, kita pun merasa nyaman, kita pun merasa ayah kembali lagi seperti ayah yang dulu. Aiki, kabarnya udah pada manggil bunda juga nih. Panggilannya apa? Iya kan, anda nonton. Iya. Apa? Iya, kalau itu kan memang kita mah ya, ayah kan suka bercanda kayak gitu-gitu. Terus akhirnya memang kita, yaudah ya, dari sekarang kita panggil bunda, putri panggil bunda. Memang mengharuskan kan, kita juga harus menghargai, dan kita juga bagaimana caranya ingin membahagiakan orang tua. Kabarnya juga udah, ayah udah ngurus surat-surat nikah ke KAWO itu gimana tuh? Tahu gak sih? Enggak, Aiki, tapi gimana mungkin kalau sebagai anak melihat orang tua udah semakin deket, pengennya menikah seperti apa sih, diramein yang mewah? Wah, itu mah tanya ke ayah, karena mereka, kalau kita kan anak-anak yang penting bahagia gitu. Tapi sempat ngobrol nggak mungkin ayah sama aku kalian? Aku di Ampera, aku juga sibuk nyanyi. Jadi belum ada sempat ngobrol, dan kita belum tahu. Belum tahu. Jadi belum tahu kalau udah ngurus-ngurus surat nikah tuh? Doakan aja lah yang terbaik. Thank you.